Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sunan Komputer. Hari ini saya akan membahas tutorial cara menonaktifkan Windows Update pada Windows 10. Oke, langsung saja kita menuju ke Services. Kita pilih Services ya, kan? Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya Windows Update. Scroll ke bawah, Windows Update. Nah, Windows Update, kita klik kanan, Property. Kita stop dulu. Ini kan settingannya defaultnya otomatis ya, kan? Kita stop. Terus kita pilih Disable. Yang kita apply. Oke. Langkah kedua atau langkah yang terakhir, kita tinggal Windows R. Kita ketikkan MMC, Microsoft Management Console. Setelah masuk ke console, kita bisa pesan dulu. Kita pilih file, add remove snap in. Kita cari group police object ya, ini ya kan, kita pilih ini, kita double klik aja. Oke, setelah itu kita finish. Sudah. Nah, jangan lupa di konsolnya itu diklik ya rekan, supaya dia akan muncul nantinya. Kalau tidak diklik, dia tidak akan muncul di konsol di sebelah sini, akan kosong. Jadi rekan harus kita pilih dulu konsol boot, baru kemudian kita oke. Oke, setelah muncul di sini, kita kembali setting ke komputer configuration ya. Nah, kita pilih administrative templates. Setelah itu kita cari di Windows komponen ya rekan, Windows komponen. Oke, kita scroll ke bawah, kita cari Windows Update. Cari Windows Update. Nah, sudah ketemu. Kita masuk ke setelah ini ya Windows Update-nya ya rekan. Kita masuk ke konfigurasi Windows Update. Klik kanan. Apa kita double klik saja kan? Klik kanan, edit. Maaf, malah harus pendek. Kita edit. Kita pilih disable. Ya. Nah, ini fungsinya untuk menonaktifkan secara otomatis Windows Update ya rekan. Kita apply, kita oke, kita close. Jangan lupa di save ya, konfigurasi seperti ini harus di save. Kalau tidak di save, maka hasil editan kita tidak tersimpan. Oke, yes. Untuk memfungsikannya ini harus agan restart dulu komputernya, baru dia fungsi yang kita sharing tadi berfungsi. Oke, sampai di situ dulu informasi sedikit tentang mematikan otomatis update pada Windows 10. Saya mohon bantuannya untuk like, subscribe, and share bila video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.